channel saya Dennis Rubat. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu ya. Nah, di sini saya kedatangan tamu nih, pesanan dari Om Willy dari Manado, teman-teman. Rencananya unit ini akan kita kirim ke Manado, ke pelabuhan dulu ya, tentunya. Oke, keren banget nih mobil. Apa aja yang udah dipasang, teman-teman? Bisa lihat, kita lihat langsung ya. Nah, ini keren banget ya, teman-teman. Kita pakein lampu headlamp yang Vios G ori. Nah, ini contohnya seperti ini. Udah kita pasangin nih, teman-teman, ya. Penampakannya Vios headlamp ori itu seperti ini. Jadi dia udah pakai lensa ya, modelnya tuh lensa. Dia halogen, lampunya bisa diganti kuning atau putih. Nah, dia pakai lensa. Modelnya seperti ini. Keren banget, teman-teman ya. Dan juga untuk kumisnya itu udah kita cat hitam seperti ini, glossy ya. Keren banget. Logo-logonya juga udah hitam. Dan body kitnya ini yang istimewa adalah body kitnya ini, teman-teman. Udah kita pasangin body kit V1 modelnya, Vapor ya. Nah, ini bahannya itu plastik orisinil. Plastik, teman-teman, bukan bahan fiber. Jadi bisa langsung tempel aja dia modelnya. Sistemnya tidak dibaut ya. Keren. Ditempel aja tapi PNT ya. Udah bagus banget. Dan juga untuk sampingnya juga udah terpasang, teman-teman ya. Untuk sampingnya udah terpasang, bagian belakangnya juga udah terpasang. Modelnya Vapor, keren banget. Dan untuk interiornya sendiri udah kita pasangin power window seperti biasa, 4 pintu. Dan juga udah kita cat vinil dari bagian dinding pintunya, dashboardnya juga, dan juga konsol box, pilar-pilar semua udah kita pasangin. Dan juga TV-nya itu kita pasangin TV head unitnya double din, teman-teman. Dia udah fungsinya udah banyak, ada TV, radio, dan juga USB, Bluetooth, semuanya udah komplit ya. Dan juga ada kamera mundurnya. Keren banget lah pokoknya. Yuk kita cek bagian samping itu udah pakai handle chrome, teman-teman. Dan juga bagian belakangnya kita pakein emblem TRD tapi udah kita semprot warna hitam juga sama. Dan juga bagian transplitnya udah kita hitam glossy ya. Keren banget lah pokoknya. Dan untuk velg racing sendiri kita pakein ring 16 OM, teman-teman. Nah, ini seperti model Gen 4 nih, seperti ini. Modelnya keren banget nih. Pokoknya untuk bagi teman-teman semua yang ingin suspensinya terasa lebih nyaman, itu pakainya ring 16. Contohnya seperti ini ya. Jadi penampilannya elegannya dapat banget tuh, mewah. Nah, itu OM standarnya. Itu suspensinya enak. Oke lah, mantap. Kalau gitu teman-teman, nggak lama-lama unit ini langsung kita kirim langsung ke pelabuhan, teman-teman. Ikutin terus aja video Dennis Rubat. Rencananya akan kita antar. Om Willy, terima kasih atas pemesanannya di Dennis Rubat ya, secara online. Dan juga kita udah prepare banget nih untuk unitnya, udah kita tune up semua, udah kita ganti akinya, udah kita rapikan pokoknya, interior eksterior udah kita salon, pokoknya keren lah pokoknya. Oh iya teman-teman semua, jangan lupa juga bagi yang baru menonton video Dennis Rubat, boleh like, share, dan juga komen. Nah, tentunya tombol loncengnya juga boleh ditekan ya, karena untuk memberitahukan informasi seputar unit-unit Dennis Rubat yang kita buat nih. Jadi banyak sekali unit-unit yang inovasi, inovatif ya, dan sebuah buat itu biar teman-teman tahu buat referensi bahan unit pilihan teman-teman semua. Oke ya, keren. Ditunggu aja teman-teman semua yang baru melihat YouTube dan Subet, orderannya ditunggu di dan Subet ya. Jangan lama-lama, langsung kontak aja di deskripsi, ada nomor dan Subet ya. Langsung kontak WA ya. Terima kasih teman-teman semua. Yuk, ditunggu. Salam sehat selalu. Checklist dulu nih.
Panana nih. Nih kita berbeda teman-teman. Di sini request dari Om Willy memakai jasa pengiriman Amexpress. Amexpress ya Pak. Ya betul. Keren banget lah. Pokoknya ini pesanan dari Om Willy ke Manado teman-teman. Jadi ini keberangkatannya kapan nih Pak? Besok siang keberangkatannya. Nah ini kapal sandarnya? Kapal udah sandar. Oh udah sandar. Tinggal muat aja ya. Muat. Oke keren. Om Willy ditunggu aja ya. Unitnya ganteng banget nih. Kece lah pokoknya. Mudah-mudahan sampai dengan selamat di Manado ya Pak. Nah ini ya. Keberangkatannya transit atau langsung ke Manado nih Pak? Transit. Transit dulu ya. Ke Makassar teman-teman. Jadi nanti kita transit ke Makassar. Langsung kirim ke Manado. Sampai dengan tujuan. Oke. Oke Pak, saya nitip aja untuk unitnya. Berkas apa yang saya terima? Oke, siap. Nah, ini adalah checklistnya teman-teman. Jadi setiap pengiriman unit seperti tadi itu di barcode masuk ke dalam pelabuhan ini. Setelah di barcode itu diberikan checklist. Nah, ini di controlling semua apabila ada kekurangannya seperti baret-baret mobilnya, seperti pokoknya ada kekurangan perlengkapannya gitu. Itu pokoknya udah di checklist semua di sini. Oke ya, yang penting aman terjamin dan juga berasuransi. Untuk pengirimannya dipastikan aman terkendali. Dan untuk Om yang di Bontang itu udah sampai ya unitnya. Makasih ya Om. Om Willy ditunggu aja pesanannya. Bagi teman-teman semua yang baru melihat channel dari Slubot, boleh like dan juga komen. Yang pasti di share juga boleh. Dan lupa juga subscribe dan juga pencet tombol loncengnya teman-teman, supaya notifikasinya selalu muncul di handphone kalian setiap unit-unit modifikasi yang saya kirim ya. Nah, buat bahan referensi teman-teman unit impian gitu ya. Oke, keren banget lah pokoknya. Oke Pak, saya mohon pamit. Terima kasih banyak ya Pak. Mohon nitip ya, bantu. Oke teman-teman semua, salam sehat selalu. Yuk.